siaran langsung laga derby Sada Sumut PSMS Medan. Jadwal Liga 2 Pegadaian 2023 yang akan berlangsung pada hari Sabtu 16 September 2023. PSMS Medan akan mengawali laga perdana pada kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2023-2024 dengan menghadapi tim sewilayah yakni Sada Sumut yang akan digelar pada Sabtu 16 September. Laga derby tersaji di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragih mengatakan pertandingan melawan Sada Sumut FC merupakan laga yang tak mudah bagi anak-anak asuhnya. Oleh sebab itu, dia akan mempersiapkan dengan matang laga perdana tersebut. Ini bukan laga yang mudah bagi kami. Kedua tim tentu berhadap mendapat poin pada pertandingan nanti. Ini laga yang berat, apalagi PSMS sebagai tim tamu, kata Ridwan Saragih. Kendati Ridwan tidak menampik ada sisi positif dari kekalahan Sada Sumut FC dari Sriwijaya FC bagi timnya, tetapi tetap meminta anak asuhnya mewaspadai kekuatan tim lawan. Ridwan mengatakan meski kalah 2-0 dari Sriwijaya FC, pada Sumut FC telah mendapat nilai positif, yaitu merasakan atmosfer Liga 2 Indonesia. Sedangkan PS Medan belum melakoni pertandingan. Bagi Sada Sumut sendiri, laga melawan PS Medan merupakan laga yang sangat penting untuk mengamankan poin 3 angka di kandang sendiri. Apalagi Sada Sumut baru mengalami kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Sriwijaya.